Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesti Darharis, membuka secara resmi Jambore PKK Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024. Hesti Dar berharap melalui kegiatan ini, selain sebagai ajang silaturahmi, juga mengasah kemampuan kader PKK agar terus berperan aktif dalam aksi nyata di lapangan untuk masyarakat. Ditandai dengan pelepasan burung merpati, Jambore PKK Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024 resmi dibuka, yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Sungai Gelam, Selasa 20 Februari. Kegiatan Jambore PKK dibuka langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesti Darharis. Didampingi Ketua TP PKK Muaro Jambi, Faradila Zahara Bahyuni, dan juga Ketua Pembina PKK Muaro Jambi, sekaligus PJ Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah. Berbagai kegiatan dilaksanakan dan dilombakan dalam Jambore PKK tahun ini, di antaranya defile, perlombaan cerdas cermat, menyanyi atau paduan suara, lomba masak, dan senam 6 langkah cuci tangan. Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hesti Darharis, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada tim penggerak PKK Muaro Jambi. Semangat dan antusiasme tinggi yang ditunjukkan membuat dirinya yakin PKK di Muaro Jambi bisa berbuat lebih. Tak lupa, dalam kesempatan ini, Hesti Darharis juga mengingatkan tentang tugas pokok sebagai kader PKK. Salah satu tugasnya adalah melakukan pencegahan stunting dan menurunkan angka stunting. Selain itu, tugas lainnya yakni pengaktifan posyandu, revitalisasi data serta tingkatkan minat baca Al-Quran. Tentunya Hesti Darharis berharap bagaimana TP PKK dapat berkegiatan dan memberi sebesar-besarnya manfaat kepada masyarakat. Ini adalah ajang kita untuk mengasah kemampuan. Pemilu damai, PKK tetap bersatu dan memang PKK selalu jadi bersatu. Penting ya. Jadi kader PKK kita berharap tidak hanya melaksanakan kegiatan pada saat jambore, bagaimana mereka aksi di lapangan turun kepada masyarakat itu tadi kita sampaikan, aktifkan posyandu, kemudian dasar wisma, kemudian cegah stunting. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.